Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Tepat pada hari Minggu 12 Juli kemarin, Ayahanda Ivan Gunawan, yaitu Bambang Cahyo Gunawan, telah berpulang ke pangkuan Yang Maha Kuasa. Kepergian sang ayah tercinta tentu menyisakan duka mendalam presenter ternama itu. Di rumah duka semalam, Ivan Gunawan datang beriringan dengan mobil jenazah. Dalam kondisi duka, desainer serba bisa itu tampak begitu kuat. Saat masuk rumah duka, betapa tegarnya Ivan Gunawan menyapa pelayat yang hadir di rumah orang tuanya itu. Hari ini kami satu keluarga sedang berduka dengan kepergian ayah saya. Jadi kepergian beliau tidak ada firasat apapun, tidak ada latar belakang sakit apapun. Bahkan hari Rabu kemarin saya masih sempat makan siang rame-rame, sempat datang ke butik baru juga yang di Kemang. Tapi kemarin hari Sabtu papa ngeluh kalau emahnya kayak naik gitu. Terus udah gitu, karena bapak kan punya jantung, emahnya naik dibawa ke rumah sakit, tapi ternyata saat di rumah sakit jantungnya nggak kenapa-napa gitu, baik-baik saja. Kemudian dia biar mau bilang ya, baik-baik saja gitu. Nah tadi masih sakit lagi, terus mama suruh ke dokter, papa ntar dulu gitu. Terus akhirnya sore-sore ke dokter sama papa, sampai di rumah sakit lewat. Kabar duka ini datang begitu mengejutkan. Pasalnya, walaupun almarhum sempat memiliki penyakit jantung, ia tak sedikit pun memperlihatkan bahwa penyakit itu masih ada di tubuhnya. Bahkan sebelum almarhum mengembuskan nafas terakhir, kondisinya masih terbilang sehat. Saya jantungnya sehat, semuanya sehat. Toto dia GERD, itu dia sesak, dibawa ke rumah sakit, dia masih turun dari mobil sendiri, kata mama ya. Dia masih jalan ke tempat tidur, ke dokter sendiri, masih naik ke tempat tidur sendiri ya, Toto. Kejam terus. Jam berapa tempatnya? Nggak ada riwayat sakit sama sekali, nggak ada. Tadi mama cuman mamanya Ivan cerita, kakak saya itu cerita bahwa dua hari yang lalu ada sesak sedikit, terus ke rumah sakit, terus selesai, terus tadi siang masih makan siang bersama, terus jam 4 katanya ada sesak sedikit, terus ke dokter, ke rumah sakit, masuk ke kamar rumah sakit, ke kamar dokter sendiri, naik tempat tidur sendiri, begitu cepat. Kalau riwayat sakit, papa punya jantung, papa udah pasang ring di jantung, tapi udah puluhan tahun baik-baik aja gitu. Selama COVID kemarin juga banyak menghabiskan waktunya di rumah gitu, jadi ya alhamdulillah. Tadi pas di rumah sakit juga kan, setelah papa pergi ada pengecekan COVID, tapi alhamdulillah papa non-reaktif gitu, jadi ya itu yang bikin kita keluarga juga lega sih gitu. Rencananya, jenazah akan dimakamkan pada hari ini di TPU Kampung Kandang Jagakarsa, Jakarta Selatan. Hingga tadi malam, sejumlah rekan-rekan selebriti pun telah berdatangan ke rumah duka untuk memberikan doa dan support kepada Igun. Karena aku pernah kehilangan sosok ayah sebelumnya, kalau lagi ramai seperti ini banyak yang mendoakan, memang tampaknya kita kuat gitu ya, tapi ya insya Allah. Besok-besok juga dengan doa kuat lah, kita teman-teman support pasti. Tegar banget sih, dia kuat banget. Nggak tahu ya, mungkin nangisnya nggak mau di depan teman-temannya ya, gitu. Saya tahu banget pasti dia juga sedih, tapi dia memang nggak bener kata Niki, dia nggak mau ngasih lihat di depan teman-temannya. Jadi ya dia kasih tahu semua yang hadir tadi itu ya gue oke, gue baik aja, doain ya gitu, udah gitu doang sih. Saya juga cuma bilang ya besok gue datang lagi hari ini. Igun kuat ya, tegar ya. Itu maksudnya di kondisi sekarang gue ngeliat dia luar biasa sih maksudnya gitu. Mungkin kan tiap orang juga beda ya, beda dalam menghadapi sesuatu, menyikapi sesuatu gitu. Gue yakin apapun itu, Igun Gunawan pasti merasa kehilangan sosok ayah yang luar biasa.
Walaupun Ivan Gunawan adalah seorang desainer sekaligus selebriti yang begitu padat aktivitasnya, ia tak lupa untuk selalu menghabiskan waktu bersama keluarganya, terutama bersama kedua orang tuanya. Oh enggak, kami setiap hari chat di WhatsApp, menyempatkan waktu ketemu tuh setiap minggu pasti ada waktu ketemunya kok. Kan karena aku nggak tinggal di rumah ini, aku punya rumah sendiri. Jadi ya ketemu, makan siang yuk, gitu, atau makan malam yuk. Semasa hidup, almarhum adalah pria yang dikenal oleh sahabat-sahabat Ivan sebagai seorang yang begitu baik. Pribadinya begitu luar biasa, yang tidak memberikan jarak walaupun dirinya berumur jauh lebih tua. Mudah bergaul adalah kata yang juga tepat disematkan untuk ayahanda Ivan Gunawan. Walaupun baru bertamu, Wendy Cagur bahkan langsung bisa akrab dengan pria yang semasa hidupnya gemar bermain golf. Gue baru pertama kali ketemu, gue belum pernah ketemu sama beliau gitu. Tiba-tiba ketemu tuh udah yang kayak, hey bro, wow, bercanda, ketawa ketiwi, ngobrol santai gitu. Jadi kayak gue ngerasa bukan kayak kenal sama orang tua, gue ngerasa bukan kayak kenal sama orang baru gitu. Jadi mungkin beberapa kali ketemu pagelaran, terus pagelaran Ivan Gunawan yang waktu itu juga yang diadain sama Ruben juga kita ketemu juga di situ, dia ngasih apresiasi yang luar biasa dengan pertunjukan yang gue kebetulan juga ikut pada saat itu. Terus terakhir ulang tahun mamanya Igun, istrinya, di situ kita juga ngobrol satu meja, bahkan satu meja kita ngobrol bareng ketawa ketiwi gitu. Jadi Om Bambang tuh sosok yang luar biasa sih menurut gue, sosok yang humble, sosok yang nggak pengen dibilang orang tua gitu, pengen dibilang orang tua secara kemasan gitu, tapi bawahnya tuh mudah banget karena ngobrolnya juga lu gue nggak kaku gitu, mungkin karena ya pengalaman beliau juga secara dulu pekerjaannya berhadapan dengan banyak orang gitu, jadi sangat. Ya saya kan memang, saya kalau lagi ada acara apapun pasti saya libatkan orang tua. Ya teman-teman saya, ya teman-teman mama papa saya juga gitu, karena mama papa saya tahu saya bergaul dengan siapa, teman-teman saya siapa aja. Bak buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Selayaknya Ivan Gunawan yang riang dan ramah kepada banyak orang, ternyata sifat ini juga tercermin dari sang ayah. Itu, wah, kalau ngobrol sama mamam tuh lucu banget. Ngobrol ya sama kayak anaknya ya gitu. Jadi kalau udah deket tuh ya ngobrol terus gitu. Terus kalau apalagi kalau kita duduk janjiannya di restoran tuh kalau berhenti pesan makanan. Kalau nggak sampai kita bilang begah apa begah, nggak akan berhenti gitu. Jadi ya gimana sih ya? Makanya saya sampai shock banget tuh karena dia sosok yang sangat baik banget dan tidak hanya sama anaknya tapi sama teman-teman anaknya juga dia care banget. Itu yang aku tahu memang menyenangkan ya, terus sangat welcome sekali sama siapapun dan baik dan memang menyenangkan ya, sama kayak Ivan Gunawan aja menyenangkan, welcome sama semua orang. Di usia 38 tahun, Ivan Gunawan tentu memiliki banyak kenangan indah bersama sang ayah. Tak sedikit pula pelajaran yang dipetik dari ayahanda tercinta, terutama masalah pekerjaan. Selamat jalan Bambang Cahyo Gunawan. Semoga amal ibadahmu senantiasa diterima dan diberikan tempat terbaik di sisi Tuhan. Ya kalau kenangan luar biasa, papa saya seorang diplomat, kami hidup pindah-pindah negara ke negara. Papa saya family man banget, sama mama saya tuh udah ya memang seringnya mereka hidup berdua gitu, penempatan di mana-mana juga berdua gitu. Gitu. Tapi mama saya cukup tegar, cukup bisa menerima. Mama juga tenang. Gitu. Semoga mama juga diberikan kesehatan. Ya saya banyak belajar bagaimana beliau selama hidupnya bekerja dengan jujur, ya menikmati masa tuanya juga enjoy gitu. Ya kami seluruh kru dari